sini kita akan belajar mengenai materi ekonomi yang judulnya adalah harga pasar. Ini adalah materi bab 6 untuk kelas 10. Di sini dalam harga pasar ada dua kata, yaitu ada permintaan dan ada juga penawaran. Pasti kalian pernah mendengar kata permintaan dan penawaran. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas mengenai permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat. Ini dinamakan sebagai caderis paribus. Yang selanjutnya adalah mengenai kurva permintaan. Bisa kalian lihat, ini adalah kurva permintaan. Di sini ada kombinasi, ada harga per kilogramnya, ada juga kuantitas yang diminta. Di sini ada 5 kombinasi, ada barang A, barang B, barang C, barang D, dan barang E. Kombinasi A ataupun barang A, harga per kilogramnya bisa kalian lihat, ada harga per kilogramnya yaitu Rp5.000. Kuantitas yang dimintanya adalah 10 kilo, sehingga titiknya harganya Rp5.000, maka kuantitas yang dimintanya adalah 10 kilo, sehingga titiknya ada di atas. Yang kedua adalah kombinasi B. Kombinasi B, harga per kilonya adalah Rp4.000 dan kuantitas yang dimintanya adalah 20 kg. Bisa kalian lihat. Dan yang ketiga atau barang C, harganya per kilogramnya adalah Rp3.000 dan kuantitas yang dimintanya adalah 30 kg. Dan barang yang keempat, barang B, harga per kilogramnya adalah Rp2.000. Kuantitas yang dimintanya adalah 40 kg. Dan barang yang terakhir, barang E, adalah harga per kilogramnya Rp1.000. Kuantitas yang dimintanya adalah 50 kg. Sehingga bisa kita tarik kurva permintaannya, yaitu dari kiri atas turun ke kanan bawah. Itu adalah mengenai kurva permintaan. Jadi dari tabel di atas ini yang kalian lihat, bisa kita simpulkan dari hukum permintaan yang tadi, apabila harganya meningkat, maka kuantitas yang dimintanya akan menurun. Tetapi apabila harganya rendah ataupun harganya turun, maka kuantitas yang dimintanya akan meningkat. Yang selanjutnya adalah mengenai pergeseran kurva permintaan. Jadi ada beberapa hal yang akan mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Salah satunya yang pertama adalah harga barang komplementer dan barang substitusi. Yang kedua, jumlah pendapatan. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang keempat, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Yang keenam, hari raya keagamaan. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya adalah mengenai peningkatan permintaan. Nah, jadi dari beberapa hal yang tadi, di sini kita bisa lihat bahwa ada peningkatan dari permintaan. Ada kuantitas awal dan ada juga kuantitas baru. Di sini ada 6 kombinasi ataupun ada 6 harga. Harga yang pertama yaitu Rp9.000. Kuantitas awalnya yaitu 20 kg. Kuantitas barunya yaitu 40 kg. Harga yang kedua adalah Rp8.000. Kuantitas awalnya 30 kg per kilogramnya, kuantitas yang dimintanya. Kuantitas baru yang dimintanya adalah 50. Harga yang ketiga yaitu Rp7.000. Kuantitas awal yang dimintanya adalah 40 dan kuantitas barunya adalah 60. Dan harga selanjutnya pada harga Rp6.000 bisa kalian lihat ada kuantitas yang diminta awalnya yaitu 50 kg dan kuantitas barunya yaitu 70 kg.
dan pada harga 5.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah 60 kg dan kuantitas baru yang dimintanya adalah 80 kg. Sedangkan pada harga 4.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah 70 kg dan kuantitas baru yang dimintanya adalah 90 kg. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari kuantitas awal itu ada peningkatan kepada kuantitas baru. Yang selanjutnya adalah mengenai penurunan permintaan. Di sini ada beberapa harga. Yang pertama adalah pada harga 9.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah 20. Dan pada harga 9.000, kuantitas baru yang dimintanya adalah 0, jadi tidak ada permintaan. Sedangkan pada harga 8.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah 30 dan kuantitas baru yang dimintanya adalah 10 kg. Sehingga dari kuantitas awal kepada kuantitas baru itu ada penurunan. Sampai yang terakhir bisa kalian lihat, yang terakhir adalah harganya 4.000. Kuantitas awal yang dimintanya adalah 70 dan kuantitas baru yang dimintanya adalah 50. Sehingga ada penurunan pada kuantitas awal dan pada kuantitas baru. Yang selanjutnya adalah mengenai penawaran. Tadi kita sudah bahas tentang permintaan. Sekarang kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Yang selanjutnya adalah hukum penawaran. Tadi kita membahasnya adalah hukum permintaan, sekarang adalah hukum penawaran. Hukum penawaran yaitu jika suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan ikut menurun. Itu adalah hukum dari penawaran. Yang selanjutnya adalah mengenai kurva penawaran. Di sini ada 5 kombinasi, yaitu ada barang A, barang B, barang C, barang D, dan barang P. Pada kombinasi A, harga per kilogramnya adalah 5.000. Kuantitas yang dimintanya adalah 60. Bisa kalian lihat di sini ada kurvanya. Jadi kita ambil titiknya antara harganya di 5.000 dan kuantitasnya di kuantitas 60. Yang selanjutnya adalah kombinasi B. Kombinasi B, harga per kilogramnya adalah 4.000, kuantitas yang dimintanya adalah 50 kg. Sedangkan barang C, harganya adalah 3.000, kuantitas yang dimintanya adalah 40 kg. Dan barang D, harganya adalah 2.000, kuantitas yang dimintanya adalah 30. Dan yang terakhir adalah kombinasi B. Di kombinasi E ada harganya yaitu 1.000, kuantitas yang dimintanya adalah 20. Sehingga di sini bisa kita tarik kurvanya, yaitu dan bisa kita simpulkan bahwa dari kurva penawaran ini, apabila harganya meningkat, maka kuantitas yang ditawarkannya juga akan meningkat. Dan apabila harganya turun, maka kuantitas yang dimintanya akan ikut turun. Yang selanjutnya adalah mengenai pergeseran kurva penawaran. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi mengenai pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Yang keempat, peningkatan jumlah produsennya. Yang kelima, peristiwa alam. Dan yang keenam, ekspektasi serta harapan produsen. Yang terakhir adalah harga barang dan jasa lain. Itu adalah mengenai pergeseran kurva penawaran. Sekarang kita lihat kurva penawaran yang ada peningkatannya. Di sini sudah ada kurvanya dan ada juga tabelnya, yaitu ada beberapa harga dan ada juga kuantitas awal yang dimintanya dan ada juga kuantitas baru yang dimintanya. Di sini ada pergeseran dan ada juga peningkatannya. Yang pertama adalah pada harga 4.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah
Kuantitas barunya adalah 50, sehingga ada peningkatan pada harga awal dari kuantitas awal dengan kuantitas baru. Yang kedua adalah pada harga 5.000. Pada harga 5.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah 40, sedangkan kuantitas barunya pada harga 5.000 adalah 60. Sampai dengan harga yang terakhir, harga 9.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah 80 dan kuantitas baru yang dimintanya adalah 100. Sehingga ada peningkatan dari kuantitas awal kepada kuantitas baru. Yang selanjutnya adalah mengenai penurunan kurva penawaran. Di sini ada beberapa harga dan ada juga dua kuantitas, yaitu kuantitas awal dan kuantitas baru sesuai dengan apa yang kalian lihat. Yang pertama adalah harga 4.000. Pada harga 4.000, kuantitas awal yang dimintanya yaitu 30 kg. Tapi pada kuantitas barunya menjadi 10 kg. Dan pada harga yang kedua, harganya 5.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah 40, tetapi kuantitas baru yang dimintanya menjadi 20. Dan sampai dengan harga yang terakhir, harga 9.000, kuantitas awal yang dimintanya adalah 80 kg, tetapi kuantitas baru yang dimintanya adalah 60 kg. Sehingga dari kuantitas awal kepada kuantitas baru ada penurunan. Lebih baik di kuantitas awal daripada di kuantitas baru. Bisa kalian lihat, ini adalah tadi kurvanya. Yang selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Apa sih yang dimaksud elastisitas? Elastisitas di sini adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Contohnya adalah beras. Penjual beras dia tidak akan mempengaruhi ataupun dia tidak akan tahu mengenai perubahan harga, karena masyarakat akan beras itu sangat penting, sehingga meskipun berasnya meningkat, tetap saja masyarakat akan membeli beras, sehingga tidak ada kepekaan terhadap perubahan harga pasar. Yang selanjutnya adalah jenis elastisitas permintaan. Ada beberapa jenis elastisitas permintaan. Yang pertama adalah permintaan elastis. Permintaan elastis itu apa sih? Permintaan elastis adalah elastis jika persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Di sini ada dua harga. Yang pertama adalah pada harga 5.000, kuantitas yang dimintanya adalah 10. Dan yang kedua adalah pada harga 6.000, kuantitas yang dimintanya adalah 7 unit. Sehingga bisa kita ambil titiknya, yaitu ada titik elastisitas 1 dan ada juga elastisitas. Dari elastisitas 1 ke elastis, ternyata kurvanya adalah cenderung landai. Yang selanjutnya adalah mengenai permintaan inelastis. Permintaan inelastis yaitu permintaan disebut inelastis jika perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Sama, di sini juga ada dua harga dan dua kuantitas yang dimintanya. Yaitu pada harga 5.000, kuantitas yang dimintanya 10, dan pada harga 6.000, kuantitas yang dimintanya adalah 9 unit. Sehingga bisa kita tarik kurvanya bahwa kurva permintaannya adalah cenderung lebih tajam. Jadi berbeda antara kurva elastis dan kurva inelastis. Yang selanjutnya adalah mengenai permintaan elastis uniter. Permintaan elastis uniter, jika persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Harganya ada harga 5.000 dan ada harga 4.000. Pada harga 5.000, kuantitas yang dimintanya adalah 40, dan pada harganya 4, kuantitas yang dimintanya adalah 48 unit. Di sini untuk mencari elastisitas uniter ataupun elastisitas yang lainnya, rumusnya adalah delta Q per delta P dikali P1 per P1. Delta Q itu apa sih? Delta Q itu adalah selisih dari Q. Jadi di sini Q-nya adalah kuantitasnya,
kuantitas pertama 40, kuantitas keduanya adalah 48. Sehingga selisihnya adalah 8. Dan delta P adalah selisih dari P ataupun selisih dari harga. Harga yang pertama yaitu 5, harga yang kedua yaitu 4. Sehingga selisihnya adalah 1. Dikali dengan P1 per P1. P1-nya adalah 5 dan P1-nya adalah 40. Sehingga hasil dari elastis uniternya adalah 1. Itu adalah rumus untuk mencari elastisitas. Yang selanjutnya adalah permintaan elastis sempurna. Permintaan ini disebut elastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tak terhingga. Jadi, berdasarkan apa yang kalian lihat, kurvanya adalah horizontal. Yang selanjutnya adalah permintaan inelastis sempurna. Permintaan disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya 0. Hal ini terjadi karena beberapa harga berubah. Kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Contohnya di sini ada dua harga, yaitu pada harga 5, kuantitas yang dimintanya adalah 8 unit. Dan pada harga ke-7, kuantitas yang dimintanya adalah 8 unit. Sehingga kurvanya adalah bergaris vertikal. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan barang substitusinya. Yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Yang ketiga, kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Dan yang terakhir adalah keragaman penggunaan barang. Yang selanjutnya adalah mengenai elastisitas penawaran. Kalau tadi adalah elastisitas permintaan, sekarang kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Yang selanjutnya adalah mengenai jenis elastisitas penawaran. Jadi ada beberapa jenis dari elastisitas penawaran, sama seperti di elastisitas permintaan. Yang pertama ada penawaran elastis. Penawaran disebut elastis jika persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Di sini ada dua harga, yaitu pada harga 5.000, kuantitas yang dimintanya adalah 5 unit, dan pada harga 7.000, kuantitas yang dimintanya adalah 9 unit. Jadi ini adalah kurvanya, bisa kalian lihat. Yang selanjutnya adalah mengenai penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis jika persentase perubahan penawaran lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Ini ada dua harga, yaitu ada pada harga 3.000 dan ada juga pada harga 5.000. Pada harga 3.000, kuantitas yang ditawarkannya adalah 5 unit. Dan pada harga 5.000, kuantitas yang ditawarkannya adalah 6 unit. Sehingga kurvanya seperti ini. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah penawaran elastis uniter. Seperti tadi, penawaran disebut elastis uniter jika persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Di sini juga ada dua harga dan ada juga dua kuantitas. Pada harga yang pertama, harga 5.000, kuantitas yang ditawarkannya 10 unit. Pada harga 6.000, kuantitas yang ditawarkannya adalah 12 unit. Untuk mencari penawaran elastisitas sama rumusnya dengan permintaan elastisitas, yaitu rumusnya adalah delta P per delta P kali P1 per P1. Delta P itu apa? Sudah tadi saya jelaskan bahwa delta P itu adalah selisih dari Q. Sedangkan delta P adalah selisih dari P. Jadi selisih dari kuantitasnya yaitu 2. Dan selisih dari harganya atau price-nya yaitu 1.000. Dikali dengan P1-nya. P1 itu adalah harga ke-1. Harga ke-1 itu yaitu 5.000. Dan kuantitas ke-1-nya yaitu 10. Sehingga hasilnya adalah 1. Yang selanjutnya adalah mengenai penawaran elastis
keluarkannya tak terbatas. Sehingga sama, kurvanya adalah berbentuk garis horizontal. Yang selanjutnya adalah penawaran inelastis sempurna. Penawaran disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas penawarannya 0. Hal ini terjadi karena beberapa harga tidak berubah. Kuantitas yang ditawarkan tetap, tidak ada perubahan. Contohnya di sini ada pada harga 8.000, kuantitas yang dimintanya adalah 10, sedangkan pada harga 10, kuantitas yang 10.000, maaf 10.000, kuantitas yang dimintanya adalah 10 unit, sehingga pada kuantitas yang ditawarkan itu tidak ada perubahan, sehingga hasilnya 0 dan kurvanya berbentuk vertikal. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Yang kedua, daya tahan barang. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Dan yang keempat adalah kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Yang selanjutnya adalah mengenai penawaran matematika pada permintaan penawaran dan harga keseimbangan. Jadi, untuk mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran, rumusnya adalah QD sama dengan QS ataupun PD sama dengan PS. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmahkota.com, Facebook pkbmahkota Manunjaya, Instagram pkbmahkota_official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKBM Mahkota.